spoken. Don't ever forget your golden. Hello Earth, welcome back with me and this Corolla AE. Comment down below and we are the Earth. We just got this Corolla back. It was our project like 2 years ago or maybe 1 year ago. He came here in the black paint before we change it into the gray paint, yeah. We krok-krok all the body. Kita krok semua waktu itu bodinya. Kita krok semua. Terus waktu itu belum ada sunroof juga, kita pasangin sunroof. Jadi pokoknya ini flashback dulu ya. Flashback dulu, terus dia udah beliin banyak banget part-part langka ya, kayak lampu nih baru semua. Terus ini ban Corolla, spoiler belakang, terus lampu belakang nih juga, ini rare ya, dia bukan pasar sini ya, pasar luar. Terus nih mesinnya juga udah head-on deh gitu. Terus untuk interior juga gila, udah full Recaro LX. Terus setirnya udah pakai TRD. Terus itu pedal gas remnya juga udah Toyota TRD gitu, udah Toyotaan, jadi udah keren banget. Dan ini mesin juga gokil. Pertama nih intake semua udah ganti, ininya pakai Rednex. Terus valve cover semua udah dicatin baru. Alternator aja chrome, lihat gue lihat ya. Gila nih emang. Radiator koyorat, washer fluidnya, flusher tanknya itu baru. Terus ini buat ngatur bensin segala baru, jadi udah gila lah. Filter nih pakai KNN. Pokoknya nih udah high spec banget gitu. Oke, terus ngapain lagi mobilnya kesini? Repair doang? Enggak. Pertama gini, bisa kalian lihat nih bumpernya kemarin emang dia gasruk, pecah nih. Jadi kita benerin bumper. Terus dia punya lips depan asli TRD atau apa gitu, pokoknya Toyota asli ya. Kita cetak lagi karena itu dempulnya udah banyak banget, udah pecah di sana sini, udah gasruk mulu. Akhirnya kita cetak lagi dan jadi nih. Ini enteng banget dan lentur ya. Cetakan kita lentur semua di sini. Iya. Jadi ini nanti kita karbon segini nih lipsnya. Jadi udah ngikutin orinya lagi gitu. Jadi kita cetak dari ori, sesuai ori, dan yang orinya bisa disimpan. Dan ini karbon. Oke, sampai situ aja enggak. Kalau kalian misalnya ke bengkel yang cuma cari cuan, kemarin tuh dia mau ngekarbonin fender doang. Tapi kata gue, om, kalau mau sama kap mesinnya, kalau enggak kap mesin dulu baru fender, kata gue. Kalau fender doang aneh. Setuju nggak sih guys, kalau fender doang nih kayaknya yang di karbonnya fender doang kayaknya kurang masuk gitu, apalagi untuk di period koreknya nih, dia udah period korek banget buat di peleknya segala macam, joknya, setirnya gitu. Jadi kalau ini doang jadinya tiba-tiba tai look gitu ya, kalau fender doang, kapesin enggak. Kalau mau ya kapesin doang gitu. Terus akhirnya orangnya, yaudah nanti kapesin deh, next time. Dia mau cari dulu kapesin asli buat dicetak, yang ini mau disimpan gitu. Oke, jadi nextnya nanti mungkin kapesin karbon. Terus ini juga nantinya mau di karbon, next sama kapesin. Terus kita kemarin udah bikin juga ducklid di belakang. Jadi memang ini udah pakai spoiler asli ya, OEM Toyota juga nih, ada part number. Nah, dia pengennya karbon, tapi nggak mau karbon ini ya karena ini ori. Kalau bikin cetakan jadinya, dia katanya nggak ori. Akhirnya kita bikin tambahan di belakang sini, ducklid. Ntar gue cari dulu barangnya. Nah, ducklidnya kayak gini nih. Jadi buat kalian mungkin udah pada tahu ya, kalau kayak GTR, kayak Civic, Stilo gitu-gitu ada yang ducklid gitu di abis spoilernya gitu ya. Nah, ini kita bikin juga custom. Kayak gini nempel, set. Sesuaiin sama bentuk lampu dan dia lebih nongol gitu. Dan request dari Om Rama alias owner dari si mobil ini, dia nggak mau si ducklidnya tuh terlalu ke atas gitu, jadi kayak nepa angin gitu ya.
Jadi kita bikin tetap rata. Set. Jadi angin tuh flow-nya bagus. Gitu udah. Cakep deh. Dan ini one and only in the world. Jadinya yang punya. Ya karena custom made, jadi 1.1 buat kalian, perfect. Sempurna dan cuma satu di dunia, karena ya custom made gitu, balik lagi. Oke, jadi ini nanti juga karbon gitu. Ini gue balikin dulu, gue taruh sini dulu deh. Oke, jadi ini nanti karbon juga. Jadi nanti ada dua part karbon tambahan di sini sama di lip baru dia gitu. Jadi gimana nih menurut kalian projectnya? Ini Corolla juga salah satu waktu itu project restorasi yang gue seneng banget. Kenapa? Karena ini keren banget mobilnya, dan yang gue seneng adalah gak cukup sampai di restorasi doang, dia juga modifikasi yang menurut gue barang-barangnya tidak biasa ya. Dan ini salah satu orang yang ngerti mobil gitu, paham, hatam banget sama mobilnya. Jadi bisa projectnya dan modifikasinya sampai secaur ini gitu. Terus untuk detail-detail ya, kayak grill, dia juga udah pakai yang spesial ya. Grillnya udah pakai yang Corolla gini nih. Ini rare. Terus dia udah bikin custom juga. Tutupan custom gitu buat yang di kabelin ke radiator, dia bikin custom. Terus kita cat warna body jadi rapi banget. Terus ada ini plat nomor juga asli Toyota Jepang. Part number. Sampai plat nomor aja dudukannya part number. Jadi ini gua hati-hati banget kerjain mobilnya, karena ya ini orang ngerti mobil dan perfeksionis banget gitu. Jadi ini salah satu pressure juga buat kita buat bikin mobilnya sesempurna mungkin, karena orangnya detail banget gitu. Jadi ownernya ini tuh cinta banget sama mobil ya. Jadi ini cerita singkat nih, mobil dulu sempat diem lama di rumahnya, mobil kakeknya dulunya. Udah catnya hancur segala macam, akhirnya diselamatkan waktu itu. Langsung dimasukin nih wet sport plat. Tadinya putih nih, dicat dengan metal. Kayaknya mau dicat putih lagi. Kemarin katanya gara-gara grepes diganti warnanya. Terus pasangin lampu, orderin semua barang-barang baru. Mesin langsung turun mesin, dibaruin semua di. Pokoknya ini internal mesin pun sudah tidak standar ya, guys. Oh my god. Jadi udah disempurnain semua. Sampai beresnya akhirnya waktu itu ke kita nih mobilnya, set, bro tolong dong nih mobil gua, siap, cari-cari warna. Dia waktu itu cari-cari warna yang gak mau terlalu ngejreng gitu-gitu. Gua suka banget nih mobil, apalagi ini salah satu warna favorit gua nih, Nardo Grey ya. Pokoknya semua warna abu gua suka, dan ini salah satu warna yang gua suka nih. Walaupun memang udah banyak yang make, tapi gua sih gak peduli ya, emang bagus gitu, makanya banyak yang make gitu. Jadi keren banget. Ini sama yang kayak Grand Corolla kemarin tuh, warnanya sama ya. Cuman itu sorry, ini Grigio. Grigio itu Nardo yang Corolla Grand. Jadi keren banget semua. Semua yang warna abu gue suka. Abu City kayak nggak ada lagi abu, ya abu deh pokoknya mobil warna abu, gue cinta warna abu gitu. Oke, jadi nanti ini projectnya itu aja, dua itu, tapi gue emang mau bahas ulang nih mobil buat kalian belum tahu, mungkin ketinggalan waktu itu, emang di vlog kita lama banget gitu. Jadi yang terakhir mau gue bahas nih peleknya. Jadi yang tadi gue bilang ini wet sport original Japan, tadinya warna putih grepes dicat abu. Kalau gue sih prefer ke sini ya, karena lebih monokrom gitu, nggak terlalu terang mobilnya. Tapi ownernya lebih suka warna putih, nanti mungkin mau diganti. Nah menurut kalian gimana? Komen aja di bawah. Kira-kira bagusan warna abu kayak gini atau warna putih? Itu yang ownernya masih bingung juga sih, nanti yang mau jadi bahan pertimbangan lagi gitu. Untuk peleknya sendiri ini ring 15, bannya pakai 195, 50, 15. Jadi untuk dari bannya sendiri, gue lihat karena ini rata, mungkin peleknya di antara 6,5 sampai 7 lebarnya gitu. Jadi udah sempurna banget dia, power fendernya rada masuk dikit, buat harian aman banget gitu guys. Oke. Jadi mungkin trio topik begini dulu. Intinya nih mobil cuman update 2 sih ya, tapi karena ya mobilnya udah sempurna, gak usah diapa-apain juga, sebenarnya udah bagus. Tapi ya itu gue bilang tadi, orangnya aja lipsnya banyak dempul langsung gak mau, bikin luang, langsung karbon gitu. Ini mobil juga udah gak ada dempul sama sekali, dempul tipis banget waktu itu karena ya tetap harus ada ya dempulnya. Tapi ini udah kerok semua total, dan ini cat kita 2 tahun yang lalu. Orangnya pakai harian, dijemur segala macem,
masih aman banget guys. Mantap. Sini tinggal dicuci sudah. Mengkilat lagi. Nanti kita tunjukin di next video pas mobil jadi, kita deep clean lagi semua dan pasti masih sempurna banget. Oke. Jadi ini proyeknya dari Earth Premium. Kalian boleh cek aja atau cek tujuh Instagram kita, link ada di sini. Jangan lupa juga subscribe, like and comment, dan Earth Industry sama Morto Clan lagi ada giveaway gede-gedean. Kalian cukup beli baju, dapat slot langsung per 50.000 satu slot, satu nomor tiket buat ikutin undian free repaint motor gratis. Kalian buat yang kepo-kepo langsung cek aja di Instagram Earth Industry atau Earth Motor Clan, itu ada semuanya guys. Gitu. Oke, jadi itu dia topik begini dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys, dadah.